Peringatan Tahun Baru Islam, ribuan siswa di Tuban, Jawa Timur, minggu kemarin ikuti pawai ta'aruf. Kegiatan digelar sebagai bentuk syiar Islam dan peningkatan keimanan serta ketakwaan. Peserta pawai yang terdiri atas siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah Sekabupaten Tuban ini berkumpul di halaman kantor Bupati Tuban sejak minggu siang. Para peserta antusias mengikuti pawai yang mengambil rute mulai dari Jalan Kartini hingga finish di Gor Rangga Jaya. Selain memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriah, kegiatan rutin yang digelar tiap tahun ini sekaligus sebagai bentuk syiar Islam dan peningkatan keimanan serta ketakwaan. Kita ingin menyemarakkan Tahun Baru Hijriah itu dengan nilai-nilai dan budaya-budaya yang Islami. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita ini juga dalam rangka syiar, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai pertunjukan kesenian yang digelar, mulai musik tradisional hingga tarian, membuat jalannya pawai ta'aruf ini semakin meriah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.